Ya, ketemu lagi dengan saya pada channel Ludi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan semal bonsai bahan lantana yang telah saya program perbanyak ranting. Ini saya rasa sudah cukup rimbun daunnya. Tinggal proses penumbuhan bunga. Tidak saya pangkas lagi, kecuali ada sisa-sisa yang lebih mungkin kepanjangan, itu tetap akan saya pangkas. Karena untuk bunga itu, jika dipucuknya terus dipangkas, tidak akan muncul bunga, karena bunga akan muncul di pucuk-pucuk tunas. Kecuali nanti ada yang lebih, bentuknya tidak menarik, sudah agak panjang, itu akan saya pangkas. Contoh seperti ini. Ini sudah terlalu panjang agar bentuknya tidak melebihi sesuai yang saya inginkan. Ini juga sebenarnya sudah bentuknya sudah agak memanjang, tapi masih bisa saya biarkan terlebih dahulu. Ini juga sudah saya pangkas sambil menunggu pertumbuhan kuncup bunga di pucuk-pucuk tersebut. Jika dalam tampak seperti ini, bisa dilihat daun yang tadi saya ingin pangkas ini memanjang. Namun saya akan coba memasukkan ke bagian bawah agar bentuk terlihat tetap rapi, karena ini saya ingin menunggu pucuk ini untuk keluar bunga. Jadi tidak saya pangkas terlebih dahulu. Inilah perkembangan setelah perbanyak ranting, dan tinggal tunggu pertumbuhan bunga dari bahan lantana koleksi channel Yudi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Ludi Animasi.